kalau bocoran itu kan pesannya gelap gitu, nggak ada yang kita sembunyikan gitu. Misalnya manualnya kan banyak, ini kan sedikit lebih apa sedikit daripada manual yang tadi saya sampaikan ini. Oh, ini. Nah, untuk aturan-aturan yang sifatnya personal seperti ini kan personal sekali. Mengenai naik pangkat, jabatan fungsional. Terus mengenai aturan pelatihan. Nah, ini juga mengenai naik pangkat. Ya, kenaikan pangkat. Pangkatnya harus urus loh ya, harus urus. Karena jabatan fungsional itu adalah salah satu dari kualifikasi di samping pendidikan formal. Kualifikasi itu akan bertemu dengan kewenangan dalam bertugas. Ya, siapa yang boleh memimpin S2, siapa yang boleh memimpin S1, siapa yang boleh mengajar, siapa yang harus asisten saja gitu ya. Nah, kondisinya belum bisa murni ya. Jadi ini makanya yang menetapkan aturannya bukan Mendikbud tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini belum bisa kita adopsi 100% di value. Kita lakukan penyesuaian. Ya, penyesuaian. Aturan akademik kita tidak lebih rendah dari aturan nasional. Misalnya di aturan akademik tadi ada syarat pembimbing 1 tesis, syarat pembimbing 2, syarat pembimbing 1 proyek akhir D3, skripsi S1. Itu syaratnya mengacu ke sini sebenarnya. Tidak kita buat lebih rendah. Karena kalau kita lebih rendah, berarti kita merestui pengerahan sumber daya yang underspec. Ya. Menolong persalinan itu minimal bidan. Gitu kan? Atau kalau tradisional ya ada, tapi punya apa? Terlatih gitu ya. Ada latihan formal. Nah, kalau bergeser dari itu berarti speknya enggak benar. Jadi kita menyelenggarakan suatu pendidikan yang di luar dari standar. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau kondisi fakultas atau prodi masih memaksakan, masih membutuhkan penyesuaian, kita harus silakan. Secara tempo teori. Tidak untuk seterusnya. Ya, jadi dari mana? Kontrolnya nanti ya dari PDPT, dari laporan penyelenggaraan di pangkalan data perguruan tinggi. Ya, jadi jangan sampai kita kena judgement-nya 5 tahun kemudian di akreditasi baru dibilang bahwa Anda underspec. Ya, jadi itu di teman-teman di fakultas punya kewajiban untuk mengendalikan itu. Nah, dokumen-dokumen ini pada dasarnya tinggal di download, di browsing, tetapi di tempat kita, Bapak Ibu bisa juga mendapatkannya di Igrasias ini ya. Ini di sistem akademik kita, di mana ya, documentation tracking, uploaded documents, ada di sini. Masuknya melalui user group sebagai pegawai, ya, sebagai pegawai. Ini SK macam-macam termasuk SK yang internal itu ada di halaman ini, ya, alamat di halaman ini. Ada aturan kepegawaian kita, BKD, bahkan SK pengangkatan rektorat juga di sini. Ya. Silakan di kalau mau lihat, kan, ya, ini tidak kita sembunyikan. Tapi memang tidak dipublish karena ini kan harus pakai login masuk. Nah, yang dipublish yang mana? Yang ini tadi. Nah,
Oke. Nah, kemudian ini kok lama ini ya? Sedang mengalami apa ini? Muter-muter terus. Nah, kemudian yang internal ya, statuta ini konstitusi kita, kemudian rencana induk pengembangan sedang disusun. Ini yang 25 tahun. Kemudian Renstra itu sampai 2017 kita punya. Jadi kita pernah bikin Renstra ketika kita periodisasinya hanya 4 tahun. Ternyata statutanya disahkan bahwa periodisasi kepemimpinan di TLU itu 5 tahun. Rektor 5 tahun, Renstra 5 tahun. Itu sama dengan di peraturan pemerintah untuk statuta di banyak perguruan tinggi negeri. Jadi semuanya dibawa ke 5 tahun. Lama sekali. Harusnya nggak harus sama dengan negeri kita ya. Jadi kalau tidak betah dengan yang sekarang bertugas itu nggak harus nunggu lama. Nah, kemudian Code of Conduct ini juga ada di Senat. Dibuat oleh Senat. Kemudian aturan akademik yang akan kita, yang jadi pokok bahasan kita. Nah, kemudian aturan tentang kemahasiswaan ini ada transkrip akademik. Sorry, ini bukan akademik nih. Transkrip aktivitas. Nah, ini seperti di pesantren atau di apa? Di Hogwarts ya. Kalau ada yang suka Harry Potter kan dikasih skor, kan mahasiswa itu kasih skor kalau berbuat kebaikan atau membuat prestasi apa gitu ya, di Hogwarts gitu ya. Kemudian untuk boleh wisuda itu 60 ya skornya itu, kalau S1, kalau D3 45, jadi setahun 15. Menjadi asisten juga bisa di skor kan. Kemudian tentang organisasi kemahasiswaan, ini yang seyogianya Bapak Ibu dosen mengetahui. Kemudian buku kurikulum, pastikan Bapak Ibu mengajar di program studi yang punya buku kurikulum, ditanyakan ya, mana buku kurikulumnya gitu ya. Tiap kurikulum pasti punya learning outcomes ya, student learning outcomes, punya program program educational objectives. Demikian juga setiap mata kuliah pasti menyangga atau dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sebagian dari learning outcomes-nya program studi, entah 3, entah 4, pastikan itu. Kemudian kalender pendidikan sudah ya yang tadi. Kemudian buku panduan pendidikan, nah ini sedang dibuat ya. Dan dibuat di unitnya Bu Majidah juga. Yang mudah-mudahan tahun ini segera bisa selesaikan. Ini kok berantakan tulisannya. Ya, jadi ini berbagai macam SK, silakan. Yang tadi untuk ketentuan naik pangkat ya dan sebagainya, silakan masukkan kata kunci di sini. Ya, cari, download, pelajari. Kalau di sini nggak ada, ya ke Google. Ya, kalau itu adalah aturan nasional. Nah, ini administrasi dan kegiatan akademik dasar yang diatur dalam aturan akademik tadi. Ya, ada 20 satuan. Ya, pasalnya ada 69. Jadi berarti 21 ini sebagian saja. Pengisian geodata mahasiswa baru. Registrasi onsite ini pertama kali mahasiswa mengentrikan datanya, data diri. Ini akan berlangsung tanggal 11 sampai 17 Juli minggu depan. Datanya akan menjadi data induk yang akan menjadi acuan untuk penerbitan apapun, termasuk jasa dan transkrip. Kemudian sidang terbuka senat penerimaan mahasiswa baru, kemudian perwalian registrasi rencana studi online terhadap mahasiswa tingkat 1 dan semua tingkat
itu akan dilaksanakan di Agustus nanti. Ya. Agustus, minggu kedua, dan Bapak Ibu dimohon untuk yang menjadi wali memberikan approval mengenai rencana studi anak-anak kita. Untuk yang masa tingkat 1, meskipun mengambil paket, tidak akan kita ambilkan by system. Ya, predefined, tidak. Tidak akan kita bantu predefined, tidak. Mereka harus mengambil, membuka sistem dan mengambil mata kuliah.